Viral, ngaku punya backing TNI dan paksa tarik motor, Mattel di Depok salah sasaran. Dua orang yang diduga debt collector viral di media sosial usai paksa untuk tarik motor dari suami istri di Depok. Keduanya diduga Mattel itu bahkan mengaku memiliki backing dari TNI saat ingin tarik paksa motor dari suami istri di Depok itu. Kejadian itu diketahui terjadi di Jalan Raya Sawangan, Depok pada Sabtu, tanggal 10 Agustus tahun 2025 siang hari. Pak Sutri yang mengendari motor itu menolak ketika motor hendak ditarik oleh Mattel pasalnya merasa tidak memiliki tunggakan kredit motor. Tetapi dua orang itu tetap memaksa ingin menarik motor korban dengan membawa-bawa nama TNI sebagai backingnya. Ternyata sang suami yang motornya dipaksa untuk ditarik oleh Mattel itu ternyata anggota TNI yang kala itu sedang tidak bertugas. Kemudian sang suami meminta nama atau identitas dari anggota TNI yang namanya dibawa oleh Mattel tersebut.